Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah puasa dimaksudkan agar hamba dapat menggapai derajat takwa, dan puasa tersebut menjadi sebab untuk meraih derajat yang mulia itu. Takwa, yakni seorang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Adapun bentuk-bentuk takwa dalam berpuasa. Yang pertama, meninggalkan larangan Allah, misalnya makan, minum, menjaga emosi, dan lain-lain. Yang kedua, berpuasa sebenarnya bisa melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, namun tidak dilakukan sebab ia merasa selalu diamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika berpuasa, setiap orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan. Semoga ngasih episode kali ini bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah. Pak, pesen mie ayamnya satu sama es tehnya satu. Iya. Makasih ya, Pak. You could try turn off the sun. I'm still gonna shine. We're having some fun today. We can go wherever. Bibit yang ada di wisata kuliner yang ada di Kebun Bibit. Nah, pemirsa semuanya, ini lagi ada. Makasih ya, Pak. Nah, ini pemirsa, saya lagi ada di wisata kuliner Kebun Bibit. Nah, ini detik-detik kan mau ada nih. Jadinya di sini aku tuh pesennya ada mie ayam sama es teh. Pokoknya tuh the best banget dari mereka berdua. Dan di sini aku juga ada takjilnya nih. Ini tuh namanya Molen. Isinya tuh pisang. Itu the best banget. Kalau misalnya aku sih, aku tuh suka banget Molen isi pisang ini. Pokoknya pas banget buat takjil gitu deh. Makanya pemirsa, jangan cuma di rumah aja deh. Mendingan kalian ya explore di tempat-tempat yang keren-keren. Surabaya ini banyak banget sebenarnya tempat yang keren-keren kayak di sini nih, Kebun Bibit Surabaya. Nah, buat kalian yang masih kepo gitu tentang UPN Televisi, kalian bisa kepoin kita terus di akun-akun medsos kita yang ada di bawah ini, baik dari Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitternya. Nah, pemirsa, sekian dari saya, Andy. Saya Metal Fit Dewi Show, mohon undur diri, tetap saksikan ngasik asiknya ngabuburit channel 8 PHF UPN Televisi. Tetap semangat dalam berkesan.